Sekarang ni aku nak mancing dekat Kelong. Kelong Haji Leman dekat Pendas, Kelampatah. Sekarang ni aku ada dekat Pendas, kawasan dekat parking boat ni lah. Okay, ni kawasan parking boat. Okay, sana atas tu parking kereta. Okay, ni ada kedai makan. Okay, jadi korang follow aku. Kita pergi mancing dekat Kelong Pendas Haji Leman. Tengok ada hasil tak hasil, jom. Guys, aku sekarang berada di Kelong Leman. Kelong Leman Pendas, Kelampatah. Antara Kelong yang lama dekat Johor. Aku last pergi sini 10 tahun lepas, 2014-13 macam tu lah. Okay, tapi Kelong ni masih ada lagi. Kelong ni dia terletak di berdekatan dengan Forest City. Dulu 10 tahun lepas aku pergi itu, aku tak nampak pun. Okay, tahu-tahu dah naik dah semua bangunan tu. Okay, jom. Korang tengok view dari atas. Korang tengok aku bawa korang pusing apa ada dekat Kelong ni. Okay guys, so Kelong ni, sana, kalau korang nampak, itulah jambatan Second Link. Sini Malaysia, sana Singapura. Bermaksud, Kelong ni, dia berdepan dengan Singapura, sebelah sini Malaysia. Jadi korang akan daripada sana, daripada Kampung Pendas, JT Pendas. Korang cari je JT Pendas, nanti Haji Leman tu akan bawa korang sampai sini. Okay, sampai sini lah. Korang naik ni, ni tangga. Tangga dah proper lah, dulu masa aku datang, tangga bukan macam ni. Ni tangga dah proper lah. Okay, jadi sekeliling ni memang dia pacak kayu lah. Kelong pacak kayu lah. Okay, jom. Ni dia ada lampu, dia pakai solar. Jadi kalau korang nak bermalam tak ada masalah. Okay, dia ada letak apa, tempat tu korang tak joran mancing lah. Nampak ni, inilah sebelah depan bila korang datang sini. Okay, jadi jom tengok apa ada. Okay, sini dia ada bilik. Bilik dia, dia ada sediakan tilam, dia sediakan bantal. Adalah tempat-tempat untuk korang rehat selesa lah kan. Bateri pun ada. Ni guys, korang tengok ni. Ini hasil dekat sini 2023 mostly semua gambar ni. Mantap tak mantap. Siakap ada, tebal pipi ada. Siakap, siakap. Memang pok siakap lah sini. Kebanyakannya siakap guys. Jadi kalau korang nak mancing siakap, korang boleh datang sini. Okay, dia ada bilik. Okay, jom kita keluar balik. Keluar balik. Okay, so sebelah sini ada dapur. Dapur dia, dia ada sediakan tong gas, dia ada sediakan alat-alat untuk korang masak. Jadi pastikan korang bersihkan, korang pakai dengan cermat. Okay, situ pun korang boleh makan, boleh rehat. Okay, sebelah sini korang boleh mancing. Sebelah sini korang boleh mancing. Angin kuat, suara aku tak tahu dengar ke tak kan. Okay, ini toilet, toilet cangkung. Air bersih biasa dia akan bagi tong air lah. Okay, jadi dekat sini korang boleh mancing. Sorry guys, angin kuat. Okay, satu tu Forest City guys. Alright, so sini lah. So sini lah Kelong Haji Leman Kelampatah. Bosa kita ni. Woi, ni bapak kita ngabar dapat. Bapak kita. Bapak kita ngabar dapat. Bosa Haji.
Gerut-gerut. Ui, apa ni? Apa ni? Apa ni? Belin apa corak ini? Bukan belin lah. Bukan belin. Double strike. Dia bawa lari terus sangkut karang kau. Dia bawa lari terus sangkut karang. Sebab yang ni besar sikit tali. Tanda. Lari terus sangkut karang. Guys, angin kuat tapi aku maksimal dengan korang kan. Korang tahu tak apa perbezaan kilong dengan rumah rakit? Biasa kalau aku review rumah rakit kan. Rumah rakit ni biasa rumah terapung lah. Kita dia ada tong bawah tu. Dia ada tong biru macam ni kan. Dia ada tong macam ni bawah tu. Jadi dia terapung lah. Dan sekarang ni aku dekat kilong. Kilong ni dia pacak kayu. Aku pasti kayu apa. Kalau korang tu korang komen kayu apa. Dan perbezaan harga lah. Biasa kalau kilong dekat area Johor ni RM50 macam tu lah. Kalau rakit RM30, RM25. Jadi sekarang ni aku berada di Kilong Leman Pendas. Korang tak tahu kalau aku tengok apa YouTuber ke ataupun TikTokers belah-belah utara, kita punya rumah rakit dia panggil kilong. Kan kalau kefahaman aku, kelong ni dia pacak kayu. Rumah rakit ni dia pakai tong biru tu lah kan. Cuba korang komen. Gerut. Tadi kalau korang tengok gambar tu banyak siakap kan. Tapi aku tak dapat siakap. Korang tahu kenapa aku dapat ni. Guys, siapa yang cakap aku dah dapat umpawan? Umpawan sekali aku dapat. Korang tengok pisang. Bapak kitang. Kira-kira ada 3 ekor, 4 ekor. Satu ada 4 ekor. Kitang 3 ekor ni ada anak kerapu. Aku tak kupau, okey. Aku tak kupau guys. Okay, kalau korang minat korang contact Haji Leman.